Selamat pagi. Kami informasikan tepatnya di Gerbang Halim Utama. Saat ini terjadi kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Halim Utama, Rabu 27 Maret 2024 pagi. Kejadian bermula saat mobil truk yang dikemudikan MA 18 tahun menabrak sebuah mobil. Insiden tabrakan pertama terjadi sekitar 300 meter dari gerbang tol. Usai menabrak mobil, pengemudi truk tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi tersebut hendak kabur. Namun saat masuk ke sebuah gardu, mobil tersebut menabrak mobil lainnya hingga terjadi kecelakaan beruntun. Pengemudi mobil truk tersebut telah ditangkap. Ini, itu kan ngadep ke sini nih. Ini airbag-nya pecah nih, Bu. Pecah aja, betul kenceng. Ya nggak tahu nih orangnya nih. 1, 2, 3. Berapa mobil ini? Itu ada yang bantu waktu dari tempat. Oh iya nih. Ini bukannya nolongin malah foto-foto sih, gimana nih orang jasa marganya ya? Ya memang harus ada yang ngambil foto. Iya. Oh itu tuh baru keluar tuh tangannya kayaknya tuh patah tuh. Oke, selamat menonton. Gerbang Tol Halim Utama. Ini mebel, Bu. Iya. Ini airbag-nya keluar nih. Tuh supirnya ada enggak tuh yang ini yang Hyundai? Ada hampers menarik dari Cipta Den yang buat kami. Tuh nggak ada orangnya, Pak. Nggak ada orangnya yang kanan. Selamat. Oh, Bapak. Alhamdulillah, selamat ya, Pak.